Dua kekuatan yang wajib kamu miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Mas dari PDPC Indonesia. Teman-teman, jika Anda memiliki dua hal yang luar biasa ini, Anda termasuk golongan orang yang sangat beruntung. Karena apa? Dua hal ini begitu penting untuk Anda pahami, Anda mengerti, dan sekaligus nanti Anda bisa kembangkan. Misalkan Anda saat ini masih belum bisa menghipnotis nih, nah, jangan berkecil hati teman-teman. Jika dua hal ini Anda miliki, maka Anda akan berpotensi menjadi seorang yang bisa, mahir, dan pandai menghipnotis. Dua hal apa saja? Silakan teman-teman simak videonya, saya akan menjelaskan kepada Anda. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah tergabung dengan Privat My Hypnotist, ataupun buat teman-teman yang sudah membeli e-book saya, e-book kitab My Hypnotist. Oke, silakan Anda simak videonya dari awal sampai selesainya nanti. Pengalaman saya ketika saya mengajarkan ilmu hipnotis ini, ada tipe orang yang masih bisa istilahnya diperbaiki supaya dia bisa belajar ilmu hipnotis dengan baik. Apa yang bisa diperbaiki teman-teman? Yang pertama adalah orang tersebut masih punya yang namanya kemauan. Yang kedua, orang tersebut masih punya yang namanya kemampuan. Ini sangat urgent sekali dimiliki, kemauan dan kemampuan. Kenapa sangat urgent teman-teman? Nah, jika teman-teman ini meskipun punya sedikit kemauan, ya ini masih bisa dilakukan motivasi ya, agar Anda semangat ya, daya maunya ini lebih kuat. Jika kemampuan Anda ini sedikit, masih bisa diperbaiki dengan cara apa? Dilakukan bimbingan, pelatihan, training supaya skill Anda meningkat. Oke ya, saya ulangi, jika kemauan Anda ini sedikit kecil, kemampuan Anda sedikit atau kecil, dua-duanya masih bisa ditingkatkan. Tetapi jika dua hal ini sudah tidak Anda punyai, Anda sudah tidak mempunyai namanya kemauan, kemudian Anda tidak mempunyai namanya kemampuan, nah ini fatal teman-teman ya, fatal. Anda sulit untuk diubah seperti apapun ya, karena sudah punya kemauan ya, apalagi ditunjang tidak punya kemampuan gitu ya. Tapi kabar gembiranya buat Anda yang masih mempunyai dua hal ini, meskipun kecil-kecil, Anda masih beruntung, Anda masih bisa ditingkatkan kemauan dan kemampuannya. Oke, gitu saja. Jika Anda ingin belajar ilmu hipnotis tapi masih punya dua hal ini, semangat ya, karena semuanya bisa ditingkatkan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas privat saya. Salam Ramadhan, saya Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosis.